Viral jemaah haji Indonesia pakai baju berlapis-lapis, netizen, demi bawa oleh-oleh banyak. Aksi jemaah haji Indonesia yang rela mengenakan pakaian berlapis-lapis sebelum pulang dari Arab Saudi viral di media sosial. Netizen menilai aksi itu demi bisa membawa oleh-oleh yang banyak ke tanah air tanpa kelebihan bagasi pesawat. Dalam video yang diunggah akun TikTok Lia Royani, dilihat Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, semula terlihat jemaah haji berkumpul di salah satu tempat. Salah satu haji perempuan terlihat sedang membereskan koper yang dibawa. Dia mengenakan setelan gamis hitam dengan jilbab putih. Sejurus kemudian, dirinya kembali mengenakan jilbab putih lainnya. Tak sampai di situ, dia lagi-lagi mengenakan jilbab berwarna hitam yang ditumpuk. Setelahnya, dia memakai seragam haji berwarna ungu. Bukan hanya sang ibu, seorang haji laki-laki tampak berusaha mengenakan sandal. Sandal itu dipakai untuk melapisi sepatu yang telah dikenakannya. Netizen pun ramai mengomentari unggahan itu. Mereka kemudian membagikan kisah orang terdekatnya yang rela memakai baju berlapis-lapis demi bisa membawa oleh-oleh menggunakan koper.